aku juga nerima jasa untuk pengecekan mobil sampai fisik, dokumen, baik pun sampai pengiriman ataupun jasa mengenai otomotif yang lain. Nah, cepat jalan ya, tumbuh rambutnya ya, jangan giginya aja yang gondrong. Oke sayang. Oh, Halo, assalamualaikum. Hari ini kegiatan ada yang request ya, keluarga juga ya, untuk pengecekan mobil Toyota. Tapi aku nanti mobil ini aku titip dulu di tempat kawan aku naik kereta saja ya. Jadi ceritanya aku juga nerima jasa untuk pengecekan mobil sampai fisik, dokumen, baik pun sampai pengiriman ataupun jasa mengenai otomotif yang lain. Ya, jadi inilah pekerjaan aku, kegiatan aku. Nampaknya nyantai-nyantai, tapi sistem aku terbuka. Suka nggak suka, aku bongkar. Apa minusnya, apa plus dari unit yang ditargetkan. Jadi di sini intinya aku menjaga amanah, itu aja. Bukan mengejar uang. Rezeki itu sudah ada, pasti sudah ada, ya. Tinggal kita melakukan kegiatan yang positif, lakukan kegiatan juga yang sejujur-jujurnya. Terima kasih. Kita tunggu aja video selanjutnya. Oke, kita sudah sampai daerah Krakatau ya, Bilal. Aku mau nitip mobil dulu, ya, istirahat sebentar. Baru lanjut ke TKP mobil. Tuh, guruku, bagus. Di bengkel udah kelar, jadi aku sebenarnya tadi mau naik motornya Bang Agus, tapi karena sudah kelar kerjaan, aku lanjut aja bawa mobil ke lokasi TKP yang mau aku cek, cross check unitnya yang dipesan sama customer aku. Check it out. Oke, kita udah mau sampai ya. Jadi untuk melancarkan cek mobil, cek on cross check lah kalau dibilang ya. Ini di mana nih? Oke, kita masuk. Anda sudah sampai. Oke. Ya. Kita lag next. Oke, kita udah mau sampai. Tadi kita permisi dulu sama security, namanya otonomi perumahan ya. Ini kita coba cek telepon dulu ya. Isi Pak. Oh ya.
Makassar. Ini Makassar bekas. Udah pernah cek pulang. Ini kanan, kan kirinya. Ini bagus. Sudut kirinya. Sudut kirinya ini bekas tabrakan. Pernah tabrakan. Cek ulang. Ini dicuci nih, jadi nampak bersih. Sil polinya. Ini udah pernah di ini udah pernah hantam, dihantam. Kalau grill bisa diganti. Sudah belang. Ban 70%. Cek warna body, cek warna body. Di sini, oh nggak bisa terbuka ya kok ya? Kita cek internal. Ini sih ya kok? Aduh. Ini bekas di salon. Ini showroom ini. Ini showroom. Kenal ini banyak banget.
Kilometer 92363. Oke, kita cek dulu nanti apanya. Oke, pedal tuas. Aduh, aduh, susah posisinya. Dia kena kan kok? Perut saya agak buncit kok. Maaf kok. Dia sudah ini ya, ada digital ya kalau yang V ya. Tertinggi ya. Airbag. Tes mesin buka ini boleh kok. Saya mau tes apa namanya, untuk olinya. Tetap dinamo sudah mulai mulai. Oh, kurang sih. Ya. Jadi ya ketahuan ini. Dari sini yang lebih apa? Sini kalau udah mau berpanas, kalau sini ada orang panas, ini ada kalau yang mau jalan. Ya, aku pun mau ngecek mesinnya juga. Sini parah lah, sini berarti nggak parah juga. Jadi nggak bisa dibuka lah ini ya. Oke, jadi. Nah, jadi belum bisa dibuka, nggak diizinkan dibuka. Dan bisa juga ada pernah ketemukan, maaf ya, itu nggak ada bilang mobil ini pernah itu dimasukkan ring ya, ataupun olinya. Jadi masalahnya ini kan pesanan orang kan, takutnya nanti kan saya juga yang disalahin karena posisi kerja. Walaupun dari enggak aja orang kebon, minggu pun juga mereka di lapangan. Nah, ini karena maaf cakap abang ipar saya. Nah, kalau orang lain ya saya suruh datang dong. Nah,
Jadi pajaknya tadi kayak mana? Matikan aja kok, nggak apa-apa kok. Panas sih. Oh ya. Panas lagi diurus. Lagi diurus ya. Iya. Lagi diurus. Belum siap. Izin pijap ini ya. Aduh, pendek kali aku. Kembali si pihak calon pembeli. Terima kasih. Assalamualaikum. Guys, jadi aku tadi baru selesai. Beda kan suaranya karena nggak mungkin aku menjelaskan di apa namanya di suatu tempat usaha orang aku menjatuhkan ya. Apa namanya? Kan ini kan suatu amanah, aku harus memeriksa secara detail. Ya, inilah pelayanan aku. Jadi ini aku mengirim laporan kepada si calon customer, meminta kepada saya untuk memeriksa, dan saya sambil istirahat dulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment.